Penulis novel Prof.Dr.Siti Zainon Ismail diumumkan sebagai penerima Anugerah Sastera Negara ke-14. Pengumuman dibuat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik sekaligus membawa gelaran sebagai Sasterawan Negara. Beliau yang berusia 69 tahun dipilih berdasarkan sumbangan melalui karya dan pemikiran pengembangan sastera serta sumbangan cemerlang secara berterusan. Buat pertama kalinya, Sasterawan Negara akan diberikan allowance sara hidup sebanyak RM5,000 sebulan selain beberapa penghargaan lain seperti Warga Penghormatan Negara, wang tunai RM60,000 dan kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1. Memberikan penghargaan yang banyak terhadap mereka yang bergelar Sasterawan Negara. Di universiti-universiti, kita telah membawa para sasterawan melalui program sasterawan di fakulti. Begitu juga kita tahu bahawa kerajaan telah memberikan allowance sara hidup sebanyak RM5,000 sebulan yang sebelum ini tidak pernah diberikan kepada mereka. Majlis pengurniaan Anugerah Sastera Negara ke-14 akan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 21 September ini. Prof.Dr.Siti Zainon yang berasal dari Gombak pernah menerbitkan 3 novel, 10 kumpulan cerpen, 25 kumpulan puisi, 7 antologi cerpen dan 5 antologi puisi. Beliau turut pernah memenangi Hadiah Sastera Perdana Malaysia HSPM sebanyak 6 kali.